Malaysia pada Sabtu merekodkan 15,902 kes baru COVID-19, 9,471 kes sembuh dan 184 kematian. Polis akan memanggil timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnon bagi memberi keterangan susulan gambar tular membabitkannya yang didakwa berlaku pada tengah malam Aidiladha lalu. Hartel Doktor Kontrak yang berlangsung pada 26 Julai ini hanyalah permulaan dan lebih banyak akan dilakukan jika isu tersebut masih tidak selesai. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.